Farisi, saya akan jawab pertanyaan kalian yang sudah mention di Arema FC TV. Pertanyaan pertama dari @andikadebi. Arema menurut Anda, John? Arema menurutku kebanggaan, keluarga, dan keras. Dari @kiki_nlr, apa pengalaman paling berarti bagi Sam Alfarisi dan apa hobi Alfarisi selain bermain bola? Pengalaman yang paling berarti bagi saya menjuarai Bayangkara dan menjadi pemain terbaik di turnamen Bayangkara. Selain bermain bola, hobinya pingpong di mesh. Lanjut dari @rda_tm, apa harapan Cap Alfarisi kepada Aremania tahun ini? Harapannya kepada Aremania tahun ini datang ke stadion, memenuhi stadion, dan tidak menyanyikan lagu rasis. Apa alasan Anda memilih nomor punggung 87? Dari @lapanganijo, alasan memilih nomor punggung 87, John? Alasan memilih nomor punggung 87 karena angka kelahiran Arema, dan saya suka angka 87. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari @RyanErianto. Jika ada tawaran gaji yang lebih tinggi dari klub lain atau rival, diambil atau bertahan di Arema? Sama seperti tahun ini, saya tetap di Arema, Mas. Dari @MarioGonzalez8, siapa pemain di dalam dan di luar negeri yang menginspirasi gaya permainan Musam? Kalau saya suka pemain di luar negeri itu Marcelo, Real Madrid, dan pemain yang menginspirasi saya Noah Alamsah dan Hamka Hamzah. Semuanya sah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pilih Arema lagi di musim ini dan biasanya ngelakuin ritual apa pas Cap mau tanding? Pertanyaan dari @fnfk, kenapa pilih Arema? Karena Arema adalah cita-cita saya mulai kecil. Makanya saya ingin bermain di sini. Dan ritual apa pas Cap mau tanding? Ya, berdoa seperti biasa, seperti teman-teman lainnya, dan telepon anak dan telepon istri untuk menjadikan motivasi. @sukmarinengga, kapten Arema biasanya musim depan pindah klub, mak piye tetap di Arema apa nang Madrid? Loh, kalau ada tawaran dari Madrid, neng Madrid si AE, terus neng Arema. Soalnya jarang-jarang ditawani Madrid. Pertanyaan dari @revanando, apa sih obsesi dan motivasi seorang Alfarisi selama di Arema? Obsesi saya ingin membawa Arema berprestasi. Dan motivasi seorang Alfarisi, motivasi saya selama bermain ini adalah motivasi saya dari Aremania, dari keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan buat saya. Dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum saya jawab. Dan mohon dukungannya untuk Arema ke 8 besar ini. Semoga meraih kemenangan dan diberikan kelancaran. Salam satu jiwa.